putih ni adalah pergi kepada kompresor lah. Okay, kita akan cabut satu wayar putih ni. Lepas tu kita cuba on. Tengok kipas dia boleh berpusing tak. Okay, kalau kipas dia berpusing, bermakna kompresor masalah. Kalau kipas dia tak berpusing ataupun trip, bermaknanya motor kipas ni bermasalah. Jadi sebelum kita buka dia punya wayar ni, kita tengok dulu dia punya kipas ni okey ke tak okey sebenarnya, guys. Kita check satu per satu sebelum kita pergi kepada yang tu lah tadi, kompresor. Okay. Hai, assalamualaikum. Okey geng, aku ada satu unit aircon ni kat belakang aku ni. Okey, bila dia on, dia akan jadi trip geng. Itulah AJK Surau ni cakap. Okay. Sekarang ni aku datang aku nak check aircon ni apa masalah dia, geng. Jom kita check sama-sama. Okey, aircon ni adalah 2.5 horsepower tak silap aku. Okey, sekarang ni dia cakap dia orang dah buka dia punya wayar kat sini sebab selalu on bila on dia trip. Jadi dia orang buka wayar dalam ni, dia orang dah cabut wayar. Kita cuba buka dia dan kita sambung balik untuk hidupkan aircon ni balik lah. Kita cabut. Okay, kita tengok kat sini wayar live dia, dia orang dah cabut. Okay, pasang balik. Dia orang cabut sebab takut ada AJK-AJK lain datang. Bila dia tekan boleh jadi trip lah satu surau ni kan. Kita cuba on dulu switch aircon. Okey, aircon ni bila on saja switch ni dah trip. Okey, kita tengok apa yang trip dia. Apa yang trip? Kita tengok pada bahagian dia punya DB ya. Apa yang masalah dia? MCB ke ataupun ELCB? Okay, sekarang ni pada bahagian ELCB aircon, okay, dia trip lah. Ni korang nampak dia trip. Bila kita on balik, sekarang ni aircon tu tengah jalan lah, tengah run. Kita tengok dia punya ELCB ni akan jatuh balik ke ataupun tidak. Okay, lama juga lah sebab tadi kita on je terus dia trip. Okay, sekarang ni dia mengambil masa sikit lah untuk dia trip, kemungkinan 1 hingga 3 minit. Okey guys, korang nampak tak? Dia mengambil masa sehingga 3 minit ah untuk baru dia trip. Okey, sekarang ni kita on balik pada bahagian ELCB ni dan kita biarkan switch aircon ni dalam keadaan tutup ah. Okey, sekarang ni kita akan buka pada unit indoor. Okey. Buka unit indoor, tolak. Okey, buka dia punya cover bahagian tepi ni. Kita akan buka wayar live untuk pergi kepada outdoor. Okay, kalau masalah macam ni, kenapa aku tunggu tadi? Okay, aku nak kongsi dengan korang. Kalau korang terjadilah aircon selalu trip dekat rumah kan, tapi dia trip tu makan masa macam tadi kan, 3 minit lepas tu baru dia trip. Okay, ini selalunya masalah pada bahagian outdoor. Okay, macam mana kita nak check dia? Tu dia. Kita nak tahu pada bahagian mana, indoor ke outdoor yang masalah. Okey, kalau jadi macam ni kita tahu pada bahagian outdoor yang masalah. Ada tak? C, COMP, COM. Buka, buka. Aku kata buka, cabut, cabut. Tu ayam dia tu. COM. COM. Okey. Okey, kita dah cabut wayar live untuk kompresor ni dan kita cuba on switch, on switch. Okey, bila kita on switch, kita ni untuk double confirm sahaja, untuk double confirm betul ke pada bahagian outdoor yang masalah. Okey, bila kita cabut wayar live dia pada bahagian outdoor ni, lepas tu kita akan tunggu dia dengan test pan. Kan, dengan adanya test pan nanti dia akan bagi power pada bahagian outdoor. Kalau dia bagi power pada bahagian outdoor, current ada pada test pan. Kalau kita tengok test pan dia akan menyala. Okey, maknanya confirm pada bahagian outdoor dan kita terus pergi check pada bahagian outdoor sahajalah. Sekarang ni kita hanya tunggu saja, lebih kurang macam tadi juga, lebih kurang berapa minit kan, 1 hingga 3 minit dia akan bagi power pada bahagian outdoor. Okey, kalau kita tengok sekarang ni current pergi kepada outdoor tak ada. Okay, bila tak ada kita tunggu nanti. Sekejap lagi kalau korang tak nak tunggu macam ni pun tak ada masalah.
Nanti dia akan bunyi satu signal relay masuk. Dia bunyi tak. Kalau relay tu dah masuk, jadi korang boleh check balik lah. Kalau ada current bagi dekat sini, maknanya current dah bagi pada bahagian outdoor. Okay, kalau kita pasang sini, aircon ni tengah run macam biasa lah. Tak ada masalah. Okay, cuba tak test back. Bunyi macam ada dah masuk je. Okey, betul. Dia dah masuk bunyi ketak. Perlahan saja. Okey, current ni dah bagi daripada bahagian outdoor. Jadi bermakna memang confirm pada bahagian outdoor yang masalah. Okey, tutup. Pasang balik dan tutup tu punya switch . Okey. Okey, guys. Kita pada bahagian outdoor ni dia menggunakan Accent Echo Cool. Dah lama ni, guys. Tahun bila ni? Okay, aircon ni lebih kurang dalam 2016. Tengok ada tagging dia tu, year of manufacture 2016. Sekarang ni kita tengok dia punya pada bahagian terminal ni ada terbakar tak. Okay, tempat ni agak sempit lah, okay. Sorry ya. Okay, kita buka cover dia, kita tengok pada bahagian terminal ni ada terbakar tak. Tak ada terbakar, geng. Tak ada . Okay, bila tak ada terbakar, kita kena buka dia punya cover pada bahagian atas ni lah. Okay, kita buka semua skru pada bahagian atas ni. Okay, kita dah buka dia. Lepas tu kita tengok pada bahagian atas ni, kan, ada masalah apa-apa tak. Kalau kita tengok dekat wire dekat sini, kan, tak ada kesan terbakar apa pun, kan. Lepas tu kita nak check dia punya compressor, kan. Kita nak check dia punya compressor. Kita takut compressor dia buat hal. Itu. Jadi sekarang ni, kalau nak tahu dia punya compressor buat hal tak buat hal, okay, kita tengok wire incoming dia merah dengan hitam tu, kan. Okay, merah hitam tu, merah adalah live lah. Okay, kalau untuk wire putih ni, ini adalah wire merah, kan. Ini adalah live untuk pergi kepada bahagian compressor. Okay, putih ni adalah pergi kepada compressor lah. Okay, kita akan cabut satu wire putih ni. Lepas tu kita cuba on. Tengok kipas dia boleh berpusing tak. Okay, kalau kipas dia berpusing, bermakna compressor masalah. Kalau kipas dia tak berpusing ataupun trip, bermaknanya motor kipas ni bermasalah. Jadi sebelum kita buka dia punya wire ni, kita tengok dulu dia punya kipas ni okey ke tak okey sebenarnya, guys. Kita check satu per satu sebelum kita pergi kepada yang tu lah tadi, compressor. Okay, sebab selalunya compressor yang buat masalah, kipas jarang sangat. Okay, nak tengok kipas senang saja. Kita cuba pulah daun kipas ni bergerak secara okey, normal ataupun tidak. Okay, kalau dia trip juga bermakna rewinding dia punya dalam bermasalah. Okay, selalunya kipas ni dia akan berat ataupun dia susah kita nak pulas. Okay, ni ringan macam ni. Ni so far bearing dia okey. Jadi kita akan buka satu wire untuk pergi pada bahagian compressor. Sini agak lah. Okay, wire kipas tadi ada dua wire lah. Putih satu, hitam satu. Putih tu kita cabut dahulu lah. Okay, kalau nak cabut semua pun wire dekat kapasitor ni pun boleh. Sebab dua wire lagi akan datang dengan kapasitor, kan. Okay, ini tiga wire, biru, putih, merah. Okay, datang daripada compressor ni. Jadi putih ni adalah live. Kita akan keluarkan dia macam ni. Okay, korang ada nampak ni. Okay, lepas tu dua lagi datang dengan compressor ni, kan. Okay, jadi kita nak cuba on dulu aircon ni. Seperti biasa, kita tengok kipas ni boleh jalan ke tak. Kalau trip, maknanya motor kipas bermasalah. Okay, kalau tak trip, bermakna compressor dia bermasalah. Okay, cuba on jap, jam. Okay, macam biasa juga, kita akan tunggu beberapa minit, 1 hingga 3 minit, untuk tengok dia punya kipas ni berpusing ke tak, untuk bagi api kepada bahagian outdoor ke tak. Okay, kalau untuk pantas, korang boleh tarik terus wire lah, daripada soket ataupun plug mana-mana. Korang boleh sambung direct untuk cepatkan, untuk korang test dia punya outdoor ni. Gitu cerita dia, kan. Tanpa menunggu sensor daripada indoor. Okey, guys. Dah beberapa minit tadi kita tunggu, kipas dia dah berpusing, geng. Okey, macam aku cakap tadi, kalau kipas ni berpusing dengan elok, bermakna pada bahagian compressor masalah. Okey, untuk bahagian compressor, jap, kita tutup dulu aircon. Jangan tutup aircon, jangan. Okay, kita tutup switch aircon dan kita akan buka cover pada bahagian tepi ni untuk kita check pada bahagian outdoor pula. Okay, pada bahagian compressor. Gitu, bukan outdoor. Outdoor ni lah. Satu unit ni condenser kita panggil, dan outdoor lah kita panggil. Okay, kita buka dia punya cover ni. Kalau untuk Accent ni ataupun Daikin ni, macam ni lah dia buka dia. Yang untuk brand lain, lebih kurang saja sebenarnya unit aircon ni
cuma skru saja dia tempat lain-lain. Ah, cerita dia gitu. Okay, untuk korang nak tengok kapasitor ni rosak ataupun tidak, korang boleh tengok video aku yang lain lah. Aku macam mana aku bagi tahu kapasitor ni rosak ataupun tidak. Okay. Okay guys, pada bahagian kompresor dia, okay, kat atas ni ada satu cap lah. Kat sini ada satu skru, aku dah buka dia. Korang angkat saja ni. Bila korang angkat benda ni, korang nampaklah wire yang tiga urat tadi yang bersambung ni. Okay. Okay, lepas tu korang kena adakan satu multimeter ataupun clamp meter macam aku ni lah. Sebab universal ni dah boleh ukur ohm, dah boleh ukur apa-apa lah korang nak tengok lah. Okay, kat sini lah. Jadi kalau technician aircon dia suka pakai clamp meter yang macam ni sebab universal kan. Okay, nak check kapasitor pun boleh, nak check ohm pun boleh, nak check buzzer pun boleh kan. Okay, lepas tu pada bahagian kompresor ni, kalau korang nak check pada bahagian sini terminal dia pun boleh. Tapi korang kena buka wire pada bahagian atas ni, dua urat eh. Dia ada tiga kan, biru, merah dengan putih. Korang buka dua wire, biru salah satu, satu lagi mungkin biru ataupun merah. Lepas tu ataupun korang buka dekat sini tiga-tiga. Jadi korang kena check continuity antara setiap terminal ni dan dengan body. Okay, jom kita buat. Okay, kita cabut salah satu wire dia lagi. Okay, dah. Okay, jadi connection dia tak ada lah, rewinding dia tak bersambung lah. Rewinding dia untuk connection dia lah, terminal dia tak ada penyambungan. Okay, kita tengok buzzer ni. Okay, untuk clamp meter ni, okay, ni sedap sikit dah pakai. Okay, kita touch dia, dia auto, dia check buzzer. Okay, sekarang ni kita nak check antara dia punya tiga terminal kat atas ni. Tengok ada bacaan tak. Okay, 0.02 ohm. Okay, lain. ohm, 0.7 lagi. Okey, 0.6, 0.5 ohm. Okey, dengan body. Okey, lain. Okey, lain. Okey, guys, ni dah ada shot lah. 0.01 sahaja tadi ya. Jadi buzzer ni akan berbunyi, guys. Yang lain. Okay, korang tengok tu, dia punya bacaan sangat rendah. Bila sangat rendah, maknanya dia dah touch body. Sepatutnya dia buzzer takkan berbunyi lah dengan body ni. Jadi bermakna ini adalah kompresor dia kong. Jadi kompresor ni out lah, kita kena tukar dulu. Okay guys, korang dah nampak tadi ya cara kita troubleshooting dia kan. Last sekali, apa masalah dia? Masalah dia adalah pada bahagian kompresor. Jadi kalau korang nak check sendiri, korang boleh check cara aku ni. Sangat mudah untuk korang check sendiri ya, sebelum korang panggil technician, kalau korang rajin lah. Okay. Tapi ya, yang tadi kalau kita dah buka kipas tu, kan, kita dah buka on kipas tu, kipas tu dah boleh jalan sebab kita dah buka dia punya pada bahagian kompresor. Itu dah confirm selalunya pada kompresor memang dah out lah. Kalau kita buka dia punya cap tadi pada atas kompresor tu kan, kalau kadang-kadang kat situ pun wire dah terbakar kan. Kalau kat situ wire dah terbakar, boleh jadi korang tukar wire tu dah okey kan. Cerita dia, wire tak mahal kan. Wire tak mahal, tapi upah kerja kita mahal kan. Sebab kita buat kerja nak panjat sana panjat sini. Itu cerita dia kan. Jangan ingat kita buat kerja tu tak ada risiko. Cerita dia. Itu pasal lah kita technician aircon ni perlu harga-harga yang sepatutnya. Okey kan, untuk video kali ni aku rasa bolehlah korang cuba sendiri kalau ada aircon yang bermasalah. Okey kan, kalau korang beranilah nak panjat. Tak berani, panggillah orang yang pakar. Okey kan, aku takut shock je pada atas bumbung ke apa kan kalau korang buat kan. Kalau macam ni tak ada masalah. Tak payah pakai tangga pun. Okey kan, itu saja perkongsian aku pada video kali ni. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.